Di dalam versi ini gini, berarti Abu Abbas Masjid Jidin ini kan dia mendapatkan hadis dari Abdul Han. Ini konsepnya akhbarona hadasana abba'ana ikut dengan siji ya? Iya. Jumlah doi Abdul Han Kiro'atan alaihi wa asma'u Kiro'atan asma'u bihbihi di akhir haram sanata konsep sanata taune. Sing kiraatan ala ya itu kan berarti Abdul Abbas dengan ya bukan toh Abdul Hak toh. Oh, bareng Abdul Abbas sama anak Abdul Hak kiraatan. Oh ya betul. Abdul Abbas dan dengan nomor sini itu Abdul Hak kali Abdul Ali belum termasuk. Kan sama kiraatan. Sama. Abdul Aziz itu kan kiraatan ala. Sama lah. Ini baru dapat dua varian yang lalu. Ini yang versi salinan versi ini salinan ketiga. Yang kemarin tak upload, aku boleh sebutkan salinan kedua. Dulu harus itu naskah pertamane umure cak zaman semono. Iki kan manuskrip abad ke-100 kan ini 1999. Ternyata ada di Abdul Abbas, Kiroa, Moco, Isbili, Nobu Isbili sama ulama Mishak membacakan hadis dia dengar. Nah, Abdul Haq itu dibacakan hadis oleh Abdul Aziz bin Salah bin Mudir Kiroa Atan Ali bin Mudir. Yaudah ada sana Abdul Aziz kiraatan alaih kalau ada sana yang berarti sama yang kelasnya Ahmad bin Jalhan Abdul Aziz ini apa kiraatan alaih yang di mana asma kan tak bandingnya kali sebelum tanggal sunan sunan satu mana sih lu lebih asma dari sini akbaruna cakap ya Malik Malik itu tahu soalnya kiraatan wa kiraatan ala ini menunjukkan anak saya kami lang lihat sama al miskin miskin baik kita memahami sebenarnya ini kiraatan ala itu kalau keluar lain yang kiraatan ala ini Dari itu kan kejanggalannya kan ya, misalkan 467 antara Abdul Haq al-Isbili kali Abdul Aziz dan Kolakot sampai ada dua kitab ya? Cabangnya kan sama tapi dia buka dia iya oh iya cabangnya gak bisa ayo kita buka kalau kanonnya jenengnya tadi itu berapa ya?
pemahaman Abu Abbas itu ketemu tahun 532 dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz itu kiroahnya seorang. Oh ya, betul ya. Memang aku gak wani apa membahas sing ini sore karena sing iku ya aku durung tuntas. Jadi aku penasaran juga karena kan ya pengalaman ya. Masalahku nunggu naskah itu apalagi urusan tahun ya. Kadang kali hal seperti ini itu terjadi. Jadi tahun itu istilahnya keliru nonton penulis naskahnya. Kayak gini sampai coba jawab. Kemarin udah yang dari Banu Mu'alim sama yang ses. Kalau aku minta tolong aku Umar untuk menuliskan kemarin. Ses udah. Ini segini sih. Gimana nanti? Ini sing jenengan pun upgrade bilang mulai oh, ini sing naskah kedua. Ambahan Abdul Haq bin Abdul Rahman oleh juga di Qiraatan oleh Wan Asma fi Ahdul Muharram de Atasan Abdul Aziz Qiraatan oleh Baghdad 403 itu. Oke, ini berarti kan muskile Abdul Haq itu kan lahir tahun 500-an. Kenapa iso entuk Qiraah 400 sejak itu? Mungkin perlu ini apa problem itu aku nulis kan apa ya dengan sendiri naskah yang kedua ini tidak ada keburem ini mirip seperti yang di sini ibu jadinya mungkin solving itu jadinya tapi kok mesti lemah kok yakin orang bertanya tadi itu yang disebut Abdullah yang ada di dalam kitab itu. Apakah Abdullah yang memiliki anak Alwi atau Abdullah yang lain? Atau kumpulan dari salah satu nama? Mereka pakai kitab Stunder nanti. Ini kan berarti kan terbitan 500 wida. 500 wida itu kitab yang mendekati berarti kan berarti Al-Jaladi kalau Al-Baha. Al-Baha itu Ibn Hasan. Orang yang terbit sekarang, itu kan di rumah. Nah, nomor Ibn Hasan kalau Al-Jaladi Al-Jaladi kan nyebut 8 orang Baklawi. Saya ingat kalau Baklawi itu nonggon Al-Baha ada bimbini terus engko nenggon dine adine sing gawe tur fatul asad ini jar MGM Al Abdul Fakir Rosan ora salah Sirajul Alam itu kan sudah juga ada Sirajul Alam boleh dijadi yang lain nih kan ana pakai kita pindah soalnya ini kan memang Rabbul Alam atau Utim ya Fulan bin Fulan Al-Ismi kok gak bakal ngerti ini Fulan cukup dan sama ini kalau gak tapi ini kan kunder banget kenapa ditulis tiga silsilah atau Fulan bin Fulan bin Fulan saya ngurus ini mudeng itu sama pokoknya gue setiap aja poin gue orang ngomong-ngomong poin gue ngomong-ngomong asal kalau saya yang